Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bosku, bertemu lagi dengan saya Santoso Pasitapa. Ya bosku, kali ini masih bersama New Paramitra di sini ya. Gimana Pak Haji jadi jual? New Paramitra ini dulu kita pernah kita expo. Bukan pernah kita expo, sudah pernah kita tawarkan ya. Karena beliau ini tidak mau kalau yang namanya mau dijual. Jadi bisa dijual tapi nanti. Pak Haji, pira Pak Haji. Nah, ini kalau sebenarnya barangnya istimewa bosku. Cuman tadinya yang mau ngebayarin itu kurang sat. Nanti bayarin sat ya jane. Kenal jane bosku. Dulu barangnya bagus banget. Ya sekarang masih bagus juga sih. Cuman karena nggak dihabis narik, nggak dibersihin, jadi kotor ini, kotor banget. AC-nya double ya, dari AC biasa sama AC apa namanya, AC gandulia. Dua pintu, joknya juga gede-gede di sini ya. Waduh, bersih banget. Pak Haji, trek dan treknya gimana ini kok bisa nggak dibersihin ini? Maksudnya apa? Hah? Bukannya kalau mobil wisata itu harus bersih Pak Haji? Kok malah melayu nanti di vlog malah kok ngono kayak nggak bosku. Jadi waktu itu pernah kita review ya, karena yang bersangkutan nggak jadi dijual. Kenang-kenangan bidadari cinta ya. Nah, barangnya juga yang bawa dari Bali sama saya waktu itu. Barangnya sih istimewa bosku, istimewa. Dan hei Pak Haji, kocok filmnya kayak mangkut dulu ngun samaan gitu di film kayak enggak di film kayak wis loyo wis film kayak kabu ya ini kita minta ini kelatak sisan nih aja warna prel kayak ini sor dur ini di film gue yang mata ini kita sapa kene kita adem lah baik tuh mana baik kari kalah mana baik wassalamu. Jadi ini bosku untuk unitnya, iya unitnya kita resik tor glowing tapi sayangnya ragu belum ngubah sing dia bosku. Kalau dibersihin wanginya dapet, ini nggak dibersihin jadi nggak dapet. Wah nganggurnya kok embesi Pak sih, bos? Hirupan karungun kok embesi nih bang? Ini nganggurnya Android bos? Biasa. Untuk jok-joknya juga masih bersih. Oh ini kemarin udah ditambahin lagi jok belakangnya ya, yang dulunya joknya cuma 3 jadi 4 sekarang kalau nggak salah. Dan bronjong-bronjongnya juga masih utuh ini. Ditawarkan berapa sih? Yang punya mobil cuma senyum-senyum aja itu, mau ditawarin berapa malah senyum-senyum aja sih. Senyum gembira bosku. Jadi untuk unitnya ini kemarin kan emang apa namanya? Tapi kok setelem nih Pak Haji? Joke mburi kok setelem nih sampean? Warnane iki lho. Asli apa di cover kayak sampean? Cover kayak ada. Sama cover kayak iki? Ya. Entek pira? Ini udah dikasih 4 ya. 4 3 3 3. Sewu. Songo karo tel, karo papat berarti Pak 13, 14, 15, 16 super ya. AC? Jos. Oh, AC jos sekarang. AC-nya sudah nyes bosku. Jadi kemarin sempat diganti kompresornya ya. Karena waktu itu kita bawa dari Bali cuman ngiwir aja enggak ada dingin-dinginnya. Anaknya pendingin. Jadi yang punya cuman stay aja di depan itu. Lambaikan tangan Pak Haji. Sik. Jadi gini bos, gak apa-apa lah. Ya mungkin nanti kalau mau di upgrade mobil baru ini kita tawarkan. Karena ini sementara belum di mau di upgrade ya Pak Haji ya. Masih mau tetap di kenapa? Belum punya istri lagi. Belum punya istri lagi, kalau udah punya istri lagi ini dijual Pak.
Jadi sesimpel itukah bahasanya? Enggak bos, canda. Jadi gini, kalau misalnya ada info mau dijual, nanti kita jual lagi. Sebenarnya ada sih 2013 itu apa namanya, Adi Putra juga long. Barangnya belum kita belum lihat, jadi nggak bisa kasih reviewan gitu loh. Dan ini ceritanya lagi ngebenerin audionya ya. Audionya katanya sempet drop. Audio ini drop, terus yang penting wongnya ora drop ora apa-apa wis. Ini sudah dipasang aki 2 karena kemarin akinya cuma 1 ya. Mau akinya siji Pak Haji ya? 2. Saiki loro. Berarti ditambahi mana ampere? Ya? Enggak, ampere asli. Ampere tetap. Cuma tambah aki aja. Gak apa-apa, yang penting aman. Aman lah. Jadi untuk unitnya bisa dilihat ya di sini. Si bidadari surga ini. Tadinya untuk mau dijual, sekarang nggak lagi. Ya mungkin belum ada gantinya yang baru. Nanti kalau udah ada gantinya yang baru, bisa dilepas lagi pokoknya bos. Ntar kita kabarkan, tak kabar. Karena emang belum berminat mau di loskan. Sabar, tapi aman. Oke bosku, mungkin bisa dilihat semua barangnya. Karoseri Paramitra, lampu senya nggak ada ini. Ini hasil ranon apa sama si gua? Ini bolong. Hah? Janda bolong. Ya Pak Haji? Pak Haji? Kalau KM nya sendiri masih low ya. Kita lihat ya KM nya berapa sekarang. 56.719 56.000. KM nya 56.000 nih, rekod nih. Kita pindah ke Pak Haji. Mobilnya lep kok tapi ini hino ini piye ta sampean Pak Haji. Lagi dipasang powernya ya. Di sini pakai embus bos. Pasang kok andep iki karo ngono ku bos. Apa iki bos? Piro bos embus iki bos? Power tak? Power tak 56. Istimewa wong aku komplitan. 200.000 kok panjaluk penak ya bos. Hah? Alah apa-apa. Tapi nek sing model power woofer kok ndak ngono iki, bos. Di sini udah pakai MPC juga, AC juga dibenerin, audio dibenerin, kaca film mau dipasang, tentunya mau dibikin apa namanya? Mau dibikin enak lagi nih mobil. Jadi sementara emang belum dijual, bosku ya. Kalau udah di mau dilepas baru kita tahu. Kalau mobilnya masih enak bosku, jadi di tol tuh waktu itu kita bawa kenceng masih enak, suaranya juga nggak terlalu bengung banget, buat lari juga enak. Untuk ringnya sendiri di sini ring 16 ya, jadi banyak kelihatan gemuk ini, bagus pokoknya bosku. Sayang belum dijual. Mungkin nanti yang mau cari unit-unit lagi, kalau ada unit kita review. Karena ini sementara belum ada unit, belum kita review ya. Oke bosku, mungkin di sini dulu video pendek kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, share ke teman-teman. Yang bagus diambil, yang jelek jangan diambil. Yang penting tetap semangat dan menjalankan tugas kita, apa yang bisa kita kerjakan. Amin. Dan jangan mudah menyerah. Pesan-pesannya apa Haji? Kasih pesan-pesan. Aduh. Oke bosku, sampai di sini dulu video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beristirahat.